Dukungan untuk paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin terus mengalir. Kali ini datang dari para jenderal purnawirawan TNI Angkatan Laut melalui paguyuban Jala Nusantara. Deklarasi ini sendiri dihadiri sebanyak 420 orang purnawirawan TNI Angkatan Laut, di mana 160 diantaranya merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut berpangkat jenderal hingga laksamana dengan pangkat bintang 1 hingga bintang 4. Jala Nusantara mengklaim jika paguyubannya ini diikuti sebanyak kurang lebih 1.000 purnawirawan jenderal TNI Angkatan Laut dari seluruh Indonesia. Dan saya kira ini adalah satu bentuk dukungan apresiasi pada Pak Jokowi yang telah memberikan contoh keteladanan. Sebab kalau kita lihat dari 7 presiden yang kita miliki tanpa mengurangi hormat terhadap para pendahulu, beliau adalah presiden yang meletakkan dasar pembangunan negaranya, visi misinya berdasar pada maritim. Dan beliau juga pertama dari 7 presiden yang pernah menyampaikan pidato di Sidang International Maritime Organization atau IMO di London. Dan saya kira kita terus akan menghimbau pada rekan-rekan kita yang belum satu paham, kita kan bukan soal membela Pak Jokowi, bukan soal membela Pak Jokowi Kaji Ma'ruf Amin tahun 2019-2024, juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu paling penting.